بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا نويت تعلم وتعليم والتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kat mana sifat wujud? Oh, tak habis lagi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan wujud itu sifat yang subutiyah yang menunjuk oleh bersifat dengan dia dengan sifat wujud itu atas diri zat. Ha, kata ya. Dan wujud itu, atau boleh kita tambah, dan sifat wujud itu sifat yang subutiyah. Maksud subutiyah tu ialah sifat yang bangsa ketiadaan. Dia sabit sahaja. Diri sifat tu tak ada. Diri sifat tu tak ada pada Allah Ta'ala. Tapi ni kena faham betul-betul ni. Maksud subutiyah tu hanya sabit sahaja. Sabit sungguh sahaja. Diri sifat tu tak wujud. Jadi macam mana nak sukat sifat yang wujudi dengan sifat yang subuti? Nak sabit, nak faham dia macam mana? Sifat yang subuti ya, sifat yang wujudi ya, mana sifat yang bangsa ada, yang kita boleh capai, yang kita boleh dapat dengan lima panca indera. Yang tu mana sifat tu adalah. Kalau kita boleh dapat dia dengan lima panca indera kita, contohnya apa dia? Tengok ya. Yang sifat yang kita boleh capai dengan subut yang dengan panca indera kita yang lima tu, mata boleh nampak, maka sifat tu adalah. Ada sifat yang kita boleh nampak, macam saya sebut, buah durian itu berwarna hijau. Mana sifat bagi buah durian? Hijau. Nampak tak hijau? Nampak. Baik. Itu boleh tengok dengan mata lah. Adalah buah hijau tu adalah. Bukan buah durian tu. Buah durian tu zat. Hijau yang pada buah durian tu dinamakan sifat. Ada tak? Ada. Macam mana tahu ada? Sebab kita boleh nampak warna hijau tu, kita boleh tengok. Jadi itu sifat yang wujudi. Sifat yang bangsa ada. Baik. Apa lagi? Kalau kita dengar suara-suara yang suara bunyi, bunyi-bunyian. Itu bunyi-bunyian tu ada. Macam kita buat, gitar itu berbunyi. Contoh. Jadi bunyi tu ada ke tak? Ada. Pasal itulah kita boleh dengar dengan telinga.
Ya, baik. Lepas tu apa lagi? Buah apa ni? Kita sebut wangi, apa ni, minyak atar itu berbau wangi. Bau wangi itu ada ke tak? Ada. Sebab tu kita boleh cium dengan hidung. Ataupun gula itu manis. Manis itu ada ke tak? Ada. Sebab tu kita boleh rasa dengan lidah kita. Ceret itu panas. Panas tu ada ke tak ada? Ada. Macam mana kata ada? Kita sentuh panas kan? Jadi lima panca indera ni menunjukkan itu sifat yang wujudi. Itu sifat yang bangsa ada. Tapi kalau sifat yang subuti ni, sifat yang subutiah ni, lima panca indera kita tu tak boleh nak capai. Tak boleh nak, tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh cium, tak boleh rasa, tak boleh sentuh. Jadi itu sifat yang dinamakan sifat yang subutiah sahaja, sifat yang sungguh sahaja. Dan sebab itulah sifat wujud tu kita bukan boleh nampak sifat wujud. Dan sifat ada tu kita tak boleh tengok. Macam sebut kan? Botol air ni ada tak? Sifat dia ada tak? Ada. Mana dia ada tu? Apa dia? Boleh nampak. Nampak apa? Botol. Saya kata ada. Sifat ada tu. Sifat-sifat tu dia kata wujud itu sifat yang subutiah. Bukan sifat yang wujudiah. Sabit saja. Ada dia tu. Sifat ada tu sabit. Macam saya sebutkan. Kayu itu panjang. Okey, panjang tu boleh tengok tak? Panjang tu bukan kayu tu, diri panjang tu, sifat panjang tu. Habis sifat panjang tu namanya apa, sifat apa? Subutiah, bukan wujudiah. Itu kena beza. Orang itu gemuk. Gemuk tu ada ke tak? Gemuk tu ada ke tak? Tak ada. Yang kita tengok zat batang tubuh kawan tu. Sedangkan gemuk tu kita subut saja, sabit saja pada dia tu. Faham saja, bukan dia gemuk tu bukan ada. Gemuk tu tak ada sama sekali. Bola itu bulat. Bulat tu ada tak? Bulat ada tak? Bulat tu tak ada. Sabit sungguh saja bola tu bulat. Jadi banyak contoh tu kan. Jadi sifat wujud tu bukan sifat yang wujudi, bukan sifat yang bangsa ada. Dia sabit sahaja. Tapi sabitnya sifat wujud pada Allah tu yang menunjuk oleh bersifat dengan dia dengan wujud tu, mana sesuatu zat yang ada, apa yang menunjukkan dia tu bersifat dengan ada? Apakah yang menunjuk zat itu ada? Cuba tengok ni. Dia kata yang menunjuk oleh bersifat dengan dia atas diri zat. Macam botol ni kan. Botol ni bersifat dengan ada tak? Ada. Yang menunjukkan botol ni bersifat dengan ada atas diri zat ni, zat botol ni, zat ni, batang tubuh botol ni, zat ni. Jadi nampak, nampak zat tu lah dikatakan sifat wujud. Itu di sisi mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Atau namanya mazhab Asy'ariyah. Sungguh pun benda ni bukan fardu ain. Kita nak tahu wujud tu ain zat ke bukan ain zat, bukanlah fardu ain. Tapi sebabkan dalam kitab dia tulis macam tu, kita baca dan kita terangkanlah. Macam tu je. Bukan kata nak mengaji ni sampai macam tu ke. Kalau kita dah faham kata Allah tu ada, sudahlah. Cukuplah tu. Tapi ditulis dalam kitab macam tu. Wujud itu sifat yang subutiah, yang sabit, yang menunjuk oleh bersifat dengan dia, dengan sifat wujud tu akan zat. Oleh diri zat, oleh diri zat, atas diri zat. Mana adanya zat tu menunjukkan dia bersifat dengan ada. Adanya botol ni menunjukkan dia bersifat dengan ada. Ada zat botol ni menunjukkan dia bersifat dengan ada. Itu je.
Itu di sisi Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Baik. Okey. Tiada ia sifat wujud tu. Maksudnya tiada tu boleh kita kata macam ni. Bukan ia sifat wujud tu. Makna yang lebih atas zat. Bukan bermakna sifat wujud itu terasing daripada zat. Tapi kalau sifat yang wujudi, dia terasing daripada zat. Contoh, sifat yang wujudi, sifat yang bahasa ada. Ini sifat wujud ni, sifat yang bahasa subuti. Tapi kalau sifat yang wujudi, dia terasing. Bukan dia bukan zat. Contoh ya. Gula itu manis. Okey, mana sifat bagi gula? Manis. Manis tu sifat bagi gula. Okey. Manis tu ada ke tak? Manis tu sifat wujudi ke sifat subuti? Wujudi. Anak, mana tahu wujudi? Sebab kita boleh rasa dengan lidah, rasa manis. Okey. Anak, adakah manis dengan gula tu benda yang sama atau berlainan? Gula dengan manis tu sama ke benda lain? Lain kan? Mana bukti kata lain? Mana bukti kata manis tu lain, gula tu lain? Tak semestinya yang manis itu gula. Ada tak yang manis tu lain pada gula? Ada. Air tebu manis, madu lebah manis. Madu kelulut manis. Jadi manis tu terasinglah daripada gula. Sebab tu dia sebut dalam dia kata, dia kata tiada ia sifat wujud tu makna satu perkara yang terasing. Mana yang lebih tu yang terasing daripada zat. Tu dia sebut kan. Tu dia kata tiada ia makna yang lebih atas zat. Jadi sifat wujud tu bukan sesuatu yang terasing daripada zat. Tapi kalau sifat kudrat, itu terasing daripada zat tu. Itu macam tu. Okey. Dia satu makna. Mana sifat kudrat tu satu makna, satu sifat yang berdiri pada zat, yang ada pada zat. Tapi sifat wujud ni, dia tu bukan terasing, bukan mana dia bukan makna yang berlainan. Bila sebut zat, itulah wujud. Bila sebut wujud zat, itulah zat. Macam tu. Tiada ia makna yang lebih atas zat. Ini kaul ni kaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau Imam Abu Mas'ud Maturidi, dia kata lain. Nanti kat bawah tu ada pandangan ataupun Imam Abu Mas'ud Maturidi. Okey. Dan memadalah akan mukallaf. Cukuplah makna tu memadailah bagi mukallaf, bagi orang-orang yang mukallaf tu cukuplah iman dia tu bahawa mengetahui ia mukallaf tu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maujud ada. Cukuplah orang mukallaf macam kita ni kan. Orang yang dah sampai umur, ada akal. Cukuplah kalau kita dah berpegang. Cukup-cukup tu pada nisbah iman. Mana iman kita tu diiktiraf. Iman kita itu sah. Kalau kita berpegang pada Allah Ta'ala itu maujud. Allah tu ada. Sebagai wujud yang tiada tasawur pada akal. Ternafinya, ternafi Allah. Maksudnya Allah Ta'ala tu wujud. Allah Ta'ala tu ada. Dan ada Allah Ta'ala itu tiada nampak pada akal. Tiada tasawur tu maksudnya tiada tergambar pada akal. Ternafinya Allah. Ataupun tertolaknya Allah Ta'ala. Ataupun tiadanya Allah Ta'ala tu ternafi sekali-kali. Tetap Allah Ta'ala tu apa dia? Wujud. Dah pegang macam itu pun sudah cukuplah bagi kita tu. Tak wajib dan tiada wajib atas mukallaf mengetahuikan bahawasanya wujudnya itu, wujud Allah Ta'ala itu aizatnya kah
atau lain daripada zatnya. Ha, jadi tak wajib atas mukallaf ni nak mengetahuikan Allah Ta'ala itu wujud dia tu wujud ain zat dia kah atau lain daripada ain zat. Ha, tak bicara yang tu. Maksudnya cukuplah bagi orang-orang yang mukallaf dia nak mengetahui Allah Ta'ala tu ada, sama ada tu ain zat ataupun bukan daripada ain zat, yang tu tak termasuk dalam fardu ain. Yang tu tak termasuk dalam fardu ain. Ha, cukuplah kita mengetahui Allah Ta'ala tu ada. Ha, best. Kemudian okay. Pasal apa tu? Ha, kerana demikian itu, demikian itu kalau ngaji pondok kan, dia mesti rujuk. Kerana demikian itu, demikian wujudnya Allah Ta'ala tu ain zat kah atau lain daripada ain zat? Anak setengah daripada ghawamidi ilmil kalam. Nah, maksud ghawamid tu anak maksudnya yang dalam-dalam, yang halus-halus anak dalam ilmu tauhid, perbicaraan dalam ilmu tauhid. Anak sebab tu kalau kita ngaji kitab besar-besar, anak kitab besar tu mana kitab yang banyak huraian, anak maka di hurai wujud tu ain zatnya, bukan ain zatnya lah. Yang itu kadang-kadang kita sendiri pun tak faham apa yang ulama tu kata dalam kitab. Dah cukup lah kita pegang macam ni, Allah tu ada dan ada Allah Ta'ala itu. Tidak tak nampak pada akal kita, dia tu akan tiada. Tak nampak, yang kita nampak Allah Ta'ala tu tetap wujud sampai bila-bila selama-lama. Ha, kekal, lagi azali, lagi kodim. Ha, tu Allah Ta'ala tu. Aku pegang macam tu. Dia takkan mati sekali-kali. Dia takkan hilang sekali-kali. Ha, pegang macam tu. Dah cukup dah tu. Cukup kita punya iman, kita dah cukup dah. Ha, tak perlu kita tahulah sama ada wujud tu ain zat kah atau bukan daripada ain zat. Ha, baik. Okey, kemudian kata dia, dan mustahil lawannya, lawan bagi wujud. Boleh kita pegang macam ni atau boleh kita kata macam ni. Tapi kalau guru saya dia baca macam ni juga. Sebab dia kata boleh buat tu. Dan bermula lawannya, lawan bagi sifat wujud itu mustahil. Ini mustahil ni, mustahil pada akal. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Tu makna wajib kita mula mustahil tu, mustahil pada akal. Maksud mustahil pada akal tu ialah perkara yang tak terima pada akal, adanya ataupun sungguhnya ataupun sabitnya. Tak terima pada akal kita. Tengok contoh dia mana. Kalau kita baca, dan bermula lawannya, lawan bagi wujud itu mustahil. Apa yang mustahilnya? Iaitu Adam. Adam pada Allah Ta'ala tu mustahil. Tak terima sekali-kali pada akal kita yang Allah Ta'ala tu Adam. Apa makna Adam? Artinya, erti Adam itu tiada ada, yakni tiada ada zatnya. Ha, tiada ada, yakni tiada ada zatnya. Ha, tiada ada zatnya tu tu anak mustahil. Yang kita pegang, yang wajibnya, zat Allah Ta'ala tu wajib ada, mesti ada. Ha, tu dia. Mana dalil? Mana nas kita? Mana kita punya nas dalil kita yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada? Ha, tengok kata dia. Dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu. Dalil dengan makna perkara yang menunjuk atas mesti Allah Ta'ala tu ada. Mesti ada Allah Ta'ala. Mana perkara yang menunjuk. Perkara yang menandakan Allah Ta'ala tu mesti ada. Itu peranan dalil. Sekaligus bila ada dalil, menafikan yang mustahil. Tengoknya. Mana dalil kata Allah Ta'ala tu ada?
Ataupun dalam kitab ni kata, dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu segala makhluk ini. Ha, inilah orang panggil dalil ijmali. Ha, apa-apa pun nak kita kata alam ini. Mana dalil Allah wujud? Alam ini. Mana dalil Allah qidam? Alam ini. Mana dalil Allah bersifat baqa'? Alam ini. Itu orang panggil dalil apa tu? Dalil ijmali. Ha, orang awam ni, kalau dia tak tahu dalil ijmali, bahaya pada iman dia. Bahaya pada iman dia tu bahaya. Apa bahayanya? Sebab ada golongan ulama' yang dalam ahli sunnah wal jamaah ni berpegang, kalau tidak ada dalil, maka boleh jadi orang tu imannya tak terpakai, atau dengan kata lain kufur. Atau ada juga ulama' dalam ahli sunnah wal jamaah ni mengatakan, orang yang tidak ada dalil ni fasik. Maksudnya berdosa besar dia tak ada dalil. Sebab itulah kena ada dalil. Pegangan kita, Allah ada tak? Ada. Mana dalil? Alam ini. Cukuplah tu. Cukuplah pada kita punya iman kita tu, cukuplah. Jangan jadi muqalid. Muqalid tu pegang tanpa dalil. Allah ada tak? Memang kejap dia kata Allah tu ada, Tuhan tu ada. Tapi orang tanya dia, mana dalil? Entah. Ustaz tu kata ada, aku pun kata ada lah. Mak aku kata ada, aku pun kata ada lah. Apa tanda Allah tu ada? Entahlah. Kata macam tu, iman dia tu takut-takut benar ulama' yang mengatakan kufur. Sudahlah. Sebab itulah kena ada dalil. Dalil bukan susah sangat pun. Semua dalil-dalil tu alam ini, alam ini, alam ini, alam ini. Terlepas daripada fardhu ain. Cukup. Yang masalahnya yang tak nak mengaji tu Datuk, tu payah tu. Yang tak nak mengaji tu payah. Kita doa je, mudah-mudahan orang tak mengaji kan. Mudah-mudahan dengan doa kita tu kita dapat pahala lagi. Dan dengan mungkin dengan doa tu, kalau orang tu datang mengaji kan, kita dapat pula MLM tu, multi-level marketing tu kita dapat lagi. Dia datang mengaji sebab doa kita tu, maka dia pun datang, dia mengaji, kita dapat pahala. Dia mengaji, kita dapat pahala. Dia dapat, kita dapat. Dia dapat, kita dapat. Ha, macam tu. Tu dah. Tu yang mengaji tu yang susahnya. Padahalnya kalau datang mengaji, selesai semua perkara selesai. Tak ada masalah timbul pun. Yang masalahnya yang tak mengaji itu masalah, yang tak ada ilmu itu masalah. Akhir zaman ni inilah yang kita takut ni, akhir zaman ni inilah. Sebab tu Datuk, saya minta maaf kalau saya kata macam ni, saya minta banyak-banyak kan. Hari ni kan orang asyik marah dengan orang kafir kan. Orang kafir ni hina Islam lah, itulah inilah. Kalau pandangan saya kan, saya tak marah ke orang kafir tu. Saya tak marah ke dia. Yang saya marahnya pada orang Islam. Agak-agak tuan-tuan, kenapa orang kafir tu pandang Islam tu rendah? Kenapa agak-agak? Agak-agak tu kenapa? Dia tengok orang Islam tu sendiri rendah. Sebab tu dia pandang Islam tu rendah. Kita sendiri yang salah. Umat Islam tu sendiri yang salah. Yang berbalah-berbalahnya siapa? Islam. Yang berbunuh-bunuhnya siapa? Ya Allah. Nak jadi AJK masjid pun gaduh. Astaghfirullahalazim. Itu macam mana orang kafir nak pandang kita tinggi? Itu kita marah ke dia pula. Padahal kita yang salah. Tu jaga-jaga tu baik-baik tu. Untuk Intan pun tolong jaga-jagalah benda ni. Sama-sama kita bergerak kan. Baik. Okey, kemudian kata, dan dalil atas wujud Allah Ta'ala itu, apa dalil wujud Allah tu? Segala makhluk ini. Mana jalan? Mana jalan yang mengatakan makhluk ini menjadi dalil tentang ada Allah? Kerana ia makhluk Allah tu mungkin. Saya bila sampai tentang istilah-istilah dalam tauhid ni, kita kena faham apa makna mungkin. Saya bagi tiga takrif. Definisi mungkin tu saya bagi tiga sekali. Yang pertama, yang paling banyak yang kita sebut ialah apa dia? Bila sebut mungkin, kullu ma siwallah,
tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah, anak namanya mungkin. Ha, tiap-tiap perkara yang lain daripada Allah, itu namanya mungkin. Ha, seperti kita ni, ha, kita ni bukan Tuhan kan, kita ni bukan Allah. Ha, jadi kita ni benar mungkin lah. Ataupun malaikat, malaikat pun bukannya Tuhan. Maka dia pun benar mungkin lah. Langit bumi benar mungkin tak? Semua benda mungkin. Bila kata kullu ma siwallah, tiap-tiap ma barang perkara yang lain daripada Allah, mungkinlah dia. Baik, satu takrif. Definisi yang kedua, takrif yang kedua, disebut maujudun ba'dal adam. Adanya dia tu sebelumnya tiada. Itu benda mungkinlah tu. Macam kita, sebelum kita ada ni kita apa? Tiada. Bahkan malaikat sebelum ada pun dia tiada. Bila Allah buat dia, baru dia ada. Langit, bumi, matahari, bulan, itu semua namakan apa? Mungkin. Pasal apa kata mungkin? Sebab dia dulu tiada. Maujudun, ada dia tu. Ba'dal adam, sebelum daripadanya tiada. Jadi kita ni mungkin tak? Mungkinlah. Baik. Saya ambil tiga takrif. Satu lagi takrif, iaitulah yang dikatakan mungkin itu, yang dikata istiwa'u maujudihi wa adamihi. Yang ketiga ni, iaitulah bersamaan sahaja pada pihak ada dan tiada. Maksudnya bersamaan tu ialah, kalau namanya mungkin tu, ada pun dia boleh, tiada pun dia boleh. Macam kita ni, kalau Tuhan buat kita, adalah. Kalau Tuhan nak bagi kita hilang, hilang tak? Matilah. Itu nama mungkin. Tiga takrif. Tiga takrif ni, sebenarnya tiga takrif ni semuanya berbeza-beza. Tapi bersangkut dengan mungkin. Nanti saya guna papan putih ni, tuan-tuan. Di akhir nanti ni, saya guna papan putih ni nak sebut. Apa beza yang dikatakan? Kullu ma siwallah. Ataupun mungkin tadi, maujudun ba'dal adam. Ataupun yang katakan istiwa'u maujudihi wa adamihi. Tiga ni semua berbeza-beza tu. Kalau kita perhatikan, ada perbezaan dia antara satu dengan lain. Tapi semuanya adalah mungkin. Tapi berbeza-beza. Baik. Jaga. Sebab kita dalam bahasa Melayu kita mungkin kan. M-U-N-G kan. Sebenarnya dalam Arab salah tu. Mumkinun. Mim-mim-kap-nun. Mumkinun. Mungkin tu. Tapi macam kita, kalau sebut mungkin tu bukan kena pada benda. Kena pada apa? Bahasa Melayu, kalau bahasa Malaysia ni. Kalau kita sebut guna kata mungkin tu apa dia? Ada kena pada benda ke? Kena perbuatan ke? Atau apa? Benda yang, perkara yang tak pasti kan? Mungkin je, mungkin tidak. Tapi itu nisbah kita. Bahasa Melayu, tapi nisbah bahasa Arab mungkin tu bukan itu. Kita sebab tu bahasa Arab yang lebih, dia lebih tepat. Sebab tu mungkin yang sebab tiga takrif tadi ni, itu dah melengkapi, dah kata mungkin tu, benda mungkin tu, itu dah melengkapi habis lah. Baik, okey. Jadi, kerana ia makhluk tu namanya mungkin. Boleh ke saya nak pergi dalam sikit aje? Bukan dalam sangat tak? Boleh tak? Boleh ya. Tapi kena guna otak sikit lah. Dalam sikit je. Bukan dalam banyak tak? Lebih dalam Sungai Perak lagi lah. Sikit je lah. Sikit je. Sikit je. Okey. Bila sebenarnya kan? Kerana ia makhluk tu mungkin. Okey. Jadi ada dua kalimah. Satu namanya makhluk. Satu namanya mungkin. Baik. Adakah tiap-tiap mungkin itu makhluk? Adakah, soalan dia, adakah bila sebut mungkin tu nama dia makhluk? Saya terbalikkan. Kalau sebut ni, kerana ia makhluk tu mungkin. Jadi maknanya bila sebut makhluk mungkin. Makhluk ni makhlukun.
Nah, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, benda perkara yang dijadikan. Mana yang telah ada. Yang telah wujud. Macam kita ni dah ada. Nama kita makhluk nak? Makhluk. Ha, jadi bila sebut makhluk, mana benda yang telah ada. Yang telah dijadikan oleh Allah. Macam kita ni. Baik. Soalan saya pusing ke belakang sikit. Adakah tiap-tiap mungkin itu makhluk? Dia ada dua benda berbeza tau, tuan-tuan. Enak? Dia ada dua perkara yang berbeza dalam masalah ni. Ada dua benda yang berbeza. Tengok ya. Ha, tapi benda yang kata beza ni pun kena itu, kena pakai otak sikit lah. Kena pakai fikiran sikit lah. Tengok ya. Kita ambil ta'rif tu. Ta'rif kan? Ta'rif kan? Ta'rif tadi ya. Saya tulis rumi je lah ya. Satu tadi kan, bila satu ta'rif tadi disebut perkara okay. Tiap-tiap yang lain daripada Allah. Satu. Yang kedua, ini semua mungkin belaka ni. Yang kedua, ada sebelum daripadanya tiada. Dua. Tiga. Sama saja pada pihak ada dan tiada. Baik, tengok ya. Tengok, bila kita sebut itu ta'rif tiga mungkin tu ta'rif, kita sebut ta'rif mungkin tu tiga benda ni. Tengok, cuba tuan-tuan fikir ya. Cuba tuan-tuan fikir baik ya. Tengok, dia kata tadi, adakah ketiga-tiga ni makhluk? Makhluk. Sebab dia kata dalam kitab, dia sebut dalam kitab, dia kata apa? Kerana ia makhluk itu mungkin dalil Allah bersifat dengan wujud itu ialah apa dia? Makhluk. Kenapa makhluk? Sebab makhluk itu mungkin. Ha, jadi mungkin ini satu ni, ini benda ni. Ini benda, tiap-tiap yang daripada Allah Ta'ala. Makhluk. Mungkin. Tidak daripada Allah ni. Malaikat, jin, langit, bumi, kayu, batu, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, pokok, air. Semua tu dikatakan apa? Semua tu dikatakan dia lain daripada Allah Ta'ala. Namanya mungkin. Ha, baik. Dan ada sebelum daripadanya tiada. Ada benda tu sebelumnya tiada. Macam kita ni makhluk lah ni. Makhluk. Anak sebab ada kita, sebelum kita ada kita apa? Tiada. Sama yang lain pun malaikat. Sebelum Tuhan buat dia, dia tak ada. Anak sama macam bumi, langit sebelum Tuhan buat dia memang dia tak ada. Lepas tu Tuhan buat bagi dia ada. Anak yang ni, sama saja pada ada dan tiada. Anak macam kita ni kan. Ada kita dengan tiada kita sama tak, balance tak? Balance tak? Balance. Balance maksudnya kalau Tuhan nak bagi kita ada pun ada. Kalau Tuhan nak bagi kita tiada pun tiada, sama, balance. Ada, tiada, kita sama. Ha, baik, soalan saya sekarang ni bersangkut dengan tiga ta'rif tu. Soalan saya apa? Soalan saya, ni soalan yang bersangkut dengan ni lah. Okay, soalan dia, apa dia? Adakah tiap-tiap mungkin itu makhluk? Ha. Adakah tiap-tiap mungkin itu makhluk? Ya. Okey, baik. Kalau kata ya, ada tak mungkin yang tak boleh Allah jadikan? Tak ada. Guna akal. Tak guna akal, tak boleh. Ngaji ni kena guna akal.
Ha, ni kita ngaji ni. Kita ngaji, kita guna akal. Kalau tak guna akal, tak boleh. Ha, saya dulu pun nak faham soalan ni pun, 5-6 tahun juga ni. Ringan je. Saya bagi contoh satu ya tuan-tuan. Okey. Allah buat Fir'aun tu kufur ke beriman? Kufur. Iman ada tak pada Fir'aun? Ada. Ada. Ha? Fir'aun tu ada tak iman pada Fir'aun? Ada. Pada Fir'aun tak iman? Ha? Okey, sebenarnya Fir'aun tu beriman ke kufur? Dua benda ni bukan boleh duduk sekali. Habis iman ada tak? Ha, tak ada. Iman tak ada pada Fir'aun. Okey, tapi iman pada Fir'aun tu tetap namanya masuk dalam ni tak? Ha? Mungkin tak? Mungkin. Ha, iman Fir'aun tu tak mungkin tak? Tetap mungkin kan? Tapi boleh ke Tuhan buat? Kalau Allah itulah kena ngaji tauhid ni. Inilah pentingnya benda ni. Memanglah kalau Allah buat tu nak, itu perkataan tu nampak betul. Tapi sebenarnya dia kena huraian yang panjang. Dia bukan kata, kalau Allah nak boleh buat. Memanglah itulah mungkin-mungkin. Tapi kalau iradat dah menentukan benda tu, mungkin tu Allah menentukan Fir'aun tu beriman kufur, ya tak? Ha, baik. Iman tu Tuhan boleh buat tak? Ha, nampak ha. Kalau Allah dah menentukan sejak pada azali dengan iradah Allah, Fir'aun tu kufur, boleh tak Allah tukar jadi beriman? Ha, tapi tetap tak iman Fir'aun tu namanya mungkin? Itu kata bukan, ada kata tak mungkin tu makhluk? No, bukan. Tapi bila sebut makhluk, tentu mungkin tak? Ha. Okey, ada tu. Ha? Contoh lain. Okey, baik. Kalau Allah menentukan si orang tu perempuan, yang akan lahir tu perempuan, boleh Tuhan tukar lelaki? Ha, tu. Tak boleh tukar lah. Pasal apa tak boleh tukar? Okey, kalau Tuhan boleh tukar, ha, ni kaedah, saya bagi kaedah tuan-tuan tu untuk mudah faham ilmu tauhid. Lepas tu boleh saya wajar, saya bagi kaedah. Ya, tiap-tiap yang Allah tentukan, maka itulah yang Allah Ta'ala tahu. Ilmu Allah tahu. Ya, tiap-tiap yang Allah tentukan. Okey, saya ambil. Tiap-tiap tu apa dia? Okey, tiap-tiap yang Allah tentukan sejak azali. Apa dia? Kufur Fir'aun. Tuhan tentukan sejak azali kan? Okey, maka kufur Fir'aun itulah yang Allah Ta'ala mengetahui. Baik. Ha, bila Tuhan mengetahui, maka itulah, kufur itulah yang dibuat oleh kudrat. Kudratlah buat Fir'aun tu kufur tu. Okey, boleh tukar tak? Tak boleh tukar. Pasal boleh tukar? Kalau ditukar oleh iradat, Fir'aun tu kufur, sedangkan ilmu mengetahui dia tu, kalau Tuhan tukar, iradat Allah tukar Fir'aun tu jadi beriman, dan asalnya iradat asalnya iradat tentukan dia kufur. Boleh ke iradat tukar jadi beriman? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab kalau Allah tu iradat Allah tukarkan Fir'aun tu jadi beriman, bermakna ilmu Allah tadi mengetahui kufur tadi betul ke salah. Jadi apa jadi pada Tuhan? Jahil. Dia macam setiap manusia ni memang ada ditentukan. Alah, yang itu nanti saya sampai bab kudrat iradat nanti ni, saya buat diagram. 2-3 diagram saya buat pada tuan-tuan. Perjalanan kita sekarang ni, ke syurga neraka ke ni, ke akhirat ni, dah ada ke belum dalam pengetahuan Allah Ta'ala? Ha, tu, apa lagi? Makhluk tak perlu tahu, Allah yang tahu.
Alah, masalah ikhtiar, bolehkah memberi bekas? Okey, baik. Ikhtiar kita tu masih lagi tak dalam kehendak Allah? Ha, dah tu. Tak mana yang kita boleh keluar pada Allah Ta'ala? Okey, tak mana yang kita boleh keluar daripada iradah Allah? Tak mana? Ha, dah tak boleh. Ada orang yang kata sebab Allah dah tentukan kan. Cuba macam ni, cuba lapangkan fikiran. Yang berlaku ni, orang tu kufur, betul beriman. Orang beriman, betul kufur. Itu ketentuan Tuhan tak? Ha, itu perjalanan lah tu. Itu perjalanan lah tu. Sampai tamat. Seolah-olahnya Allah tu mengarah satu filem besar. Lepas tu tamat, the end. Orang tanya saya, bapak ni bila saya mengajar dalam kitab macam tu, saya tanya orang tanya saya, itu apa guna faedah doa? Apa faedah kita ibadat? Lah, faedahnya kan, tuan-tuan, kalau Allah nak masukkan orang dalam neraka, adakah Allah bergantung pada ibadat dia? Tak. Itu apa lagi? Okeylah, akidah siapa tentukan? Ada tak puas hati? Tuan-tuan jaga. Kalau tuan-tuan berlainan sikit, takut jadi mutazilah. Tak pasal-pasal je. Takut jadi mutazilah. Ada yang saya satu majlis saya mengajarkan tuan-tuan. Baca kitab. Banyak-banyak sampai bab ni. Sebab ni boleh kambat lagi ni. Saya masuk mula awal ni. Sebab masuk ada sikit-sikit dan saya nak dalamkan sikitnya. Saya nak sampai kat kutub adat tu. Sampai kata maksiat tu manusia tu sendiri yang buat. Allah tak tentukan. Allah tak menentukan. Nak maksiat tu atas dia. Dia sendiri buat. Dia tentukan diri sendiri. Siapa kata macam tu? Mu'tazilah. Senyap. Mu'tazilah tak? Itu mu'tazilah kata macam tu. Okey, macam mana jadi mutazilah? Baik. Tengok macam mana jadi mutazilah? Katakanlah orang tu kan, dia buat maksiat tu dia sendiri, tak sangkut langsung dengan Tuhan. Tuhan tak tentukan dia. Tuhan dia suruh buat baik je. Tuhan buat tentu baik je. Jahat tu dia sendiri buat. Okey. Kalau macam tu kan tuan-tuan, berarti pada ketika orang tu buat maksiat, ilmu Allah tahu tak? Habis kalau ilmu Allah tahu, takkan iradah tak tentukan? Kaedah kita tadi, tiap-tiap yang Allah tentukan, ilmu tahu. Kau mana? Jadi ketika tu, mana kuasa Allah pula? Bolehkah sifat kudrat Allah tu bercerai daripada namanya makhluk? Tak boleh. Kau macam tu? Kalau mutazilah kata, dia sendiri yang buat, berpisah tak? Pilihan memanglah Allah bagi pilihan, tapi hakikatnya Allah sendiri yang buat tu kita. Saya bagi contoh lagi tuan-tuan. Okey. Dalam dunia ni kan, siapa yang tak tahu maksiat tu haram? Dalam dunia ni orang Islam ni. Semua tahu kan? Tapi kenapa ada yang buat? Jahil. Kadang-kadang yang alim buat jahil, buat benda maksiat, betul tak? Habis? Nafsu. Kadang-kadang orang yang tak ada nafsu pun buat juga. Kalau Tuhan tentukan macam tu. Kanak-kanak, ada nafsu lagi tak? Nafsu syahwat, kemaluan. Ada lagi perempuan? Lepas umur kanak-kanak? Ada? Tak ada. Tapi buat juga tak? Itulah. Our journey dah ditentukan oleh Allah. Perjalanan kita semua Tuhan dah tentukan. Hatta korang tanya sekarang ni, ahli syurga ahli neraka sekarang dah ada ke tak dalam pengetahuan Allah Ta'ala? Sebab tu yang Nabi tengok masa Isra' Mi'raj. Nabi nampak tak seorang-seorang dalam neraka tu? Allah, Nabi dah tahu dah umat dia syurga neraka. Dah si pulan ni masuk syurga ke, si pulan masuk neraka. Rasulullah dah tahu dah. Kita berdoa tu kan, hanya nak zuhirkan kita ni hamba saja.
nak menzahirkan kita ni hamba Allah. Kita ni tak boleh kuasa minta doa. Doa tu pun Allah yang tentukan kita angkat tangan. Allah yang keluarkan lafaz doa tu daripada mulut kita. Kita tak ada hak. Ha, macam tu. Allah, Allahu Akbar. Ha, tu baru cakap bahawa soalan ni lagi dah perempat. Ha. Ha. Ya, tu asal temu soalan tu je tadi. Ya. Soalan tu je. Adakah tiap-tiap mungkin tu makhluk? Tak. Tapi bila sebut makhluk, mungkin tak? Mungkin. Tapi bila sebut mungkin, belum tentu lagi dia makhluk. Sebab ada mungkin yang tidak akan dijadikan oleh Allah. Mungkin mana? Mungkin yang tidak termasuk dalam irada Allah nak jadikan dia. Ha, boleh faham ke ni? Ha, siapa nak marah, saya marah. Ha? Tak, tak ada ya? Azali tuan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, dan Allah menjadikan kamu. Sejak bila? Kan Allah dah tentukan azali kita ada. Irodat tentukan azali kita ada. Wa ma ta'malun, dan apa kita buat? Apa kita buat Tuhan dah tentukan sejak azali lagi. Saya angkat tangan begini, tunjuk begini, itu Tuhan dah tentukan sejak azali lagi. Ya Allah, hai. Ada mungkin yang tidak dijadikan oleh Allah. Mungkin mana ni? Mungkin mana yang Tuhan tak jadikan ni? Mungkin yang tidak termasuk nak dalam takluk iradat. Macam kita ni kan. Bukan semua mungkin Tuhan tuduh dari kita. Tak, tak semua. Macam kita kan, lelaki perempuan, Tuhan tentukan kita apa? Lelaki, perempuan tak. Anak dia tentukan kita ni sejak azali Melayu. Bangsa orang putih tak, negro tak. Dia tentukan kita lahir kat mana? Teluk Intan. Tak dilahirkan tempat lain. Ha, bukan semua mungkin Tuhan letak sekali, tak boleh. Mungkin mutakabilah, mungkin yang berlawan-lawanan, tak boleh. Tak ada mungkin yang berlawanan. Macam lelaki perempuan, itu mungkin yang berlawanan. Perempuan pun mungkin, laki pun mungkin. Tapi bila Tuhan buat, Tuhan pilih satu tak? Ha, Tuhan pilih salah satu. Tuhan pilih satu. Oh, aku nak jadi lelaki. Laki lah. Atau jadi perempuan? Perempuan lah. Ha, macam tu. Ha, jaga baik-baik ni. Ini bab akidah ni. Jangan sekali-kali tuan-tuan nanti masuk Mu'tazilah ke Jabariyah ke. Oh, akhir zaman ni kan banyak ustaz mengajak orang jadi Mu'tazilah. Ha, saya cakap terang-terang ni. Ha, ramai ustaz ajak orang jadi Mu'tazilah. Ha, bila ceramah lah, ceramah dia kata apa? Ha, saya kan duduk di Hadramaut kan tuan-tuan. Ha, saya tak pernah dengar ulama-ulama Hadramaut. Ha, akhir ceramah dia kata macam tu. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang jahat, yang tak elok itu datang daripada saya sendiri. Tak pernah, saya tak pernah dengar. Walaupun si fulan yang bercakap tu, ustaz yang bercakap tu kerana merendahkan diri, tawaduk sekalipun, tapi dia kena perhati orang yang dalam audien dia. Kalau dalam audien tu ada yang tak pernah ngaji tauhid, tak faham tauhid, dia pegang, oh yang jahat tu kita sendiri buat. Jadi Mu'tazilah tak dia? Ha, tapi ramai cakap macam tu. Ramai cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Kecuali kalau nak cakap juga, kita berlapik. Nak berlapik macam mana? Yang baik itu datang daripada Allah, yang jahat itu datang daripada Allah Ta'ala, tapi dizuhirkan oleh Allah atas diri saya. Itu tawaduk. Jangan kita sebut yang jahat itu daripada aku sendiri. Jangan. Walaupun kita bercakap atas jalan tawaduk, aku merendah diri ni. Iya, betul. Tapi masalahnya, kita takut audien yang datang tu bukan semuanya ngaji. Bukan semuanya ada ilmu. Jahil pun banyak. Jaga baik-baik. InsyaAllah. Pelan-pelan kita ngajilah. Pelan-pelan. Baiklah. Saya pergi dalam sikit je. Tadi ya. Tapi dalam-dalam pun dah tak larat nak fikirlah kita kan. Okey. Tapi sebab tu saya macam ni lah, saya angkat tangan lah. Kalau saya salah, tolonglah tegur saya. Bukanlah saya betul semua. Tolong tegur. Macam tu. Tapi kitab ni tuan-tuan, saya dah berapa kali khatam pun saya tak tahu.
Dan sebab tu kitab yang terakhir saya kata ni, saya tak tahu nak nilai berapa, nak nilai macam mana dah. Dah terputus-terputus dah, dah terkoyak-terkoyak dah, kulit pun dah lain dah. Nilai dia tu nilai dia tinggi. Saya tak tergamak nak ganti kitab lain, nak beli murah aje Faridah Fara'i ni, RM2.50 bila dapat dah. Tapi tak nak saya tukar. Ini kitab yang terakhir saya khatam. Kitab yang terakhir saya khatam, kitab yang terakhir. Dah berapa kali? Dah tak tahu 9 kali ke 10 kali, wallahu a'lam, saya tak ingat. Ya tak? Orang ni ngajar saya pergi. Last kali babalah mengajar. Suka pergi. Ini kitab dia. Ini dobit-dobit ni dobit dah pergi kitab babalah. Ya tak? Tuan Guru Haji Abdullah, Nabi Haji Tri Apatoni itulah yang bawa kitab ni. Last sekali saya ngaji dengan dia. Lepas tu dia, saya pun pergi ke Hadramaut lah. Ya tak? Baik, dengar. Okey. Kerana ia makhluk itu mungkin. Tapi ingat eh. Tidak semua mungkin itu makhluk. Tiap semua. Tapi bila sebut makhluk, semuanya adalah mungkin. Sebab termasuk dalam 3 takrif. Ertinya, yang kata mungkin-mungkin tu, tengok. Dia ambil satu takrifnya. Yang ertinya, erti mungkin tu patut ada dan yang patut tiada. Mana takrif dia? Yang bawah, yang nombor 3 tu. Sama saja pada pihak ada dan tiada. Patut mungkin tu, patut ada dan patut tiada. Baik. Dan tiap-tiap mungkin itu, ini kaedah kita ni. Dan tiap-tiap mungkin, bila kita sebut mungkin itu, tak dapat tiada. Mesti bahawa ada baginya, baginya bagi mungkin itu yang mengadakan dia, yang membawa kepada ada, mesti ada yang membawa mungkin itu ada. Pasal apa? Sebab mungkin ni asalnya sama. Ada dan tiada tu sama. Mungkin tu. Yang kata mungkin tu, yang kata maujudun ba'da Adam tadi, yang kata kullu masih wallah tu, mungkin tu bila kata mungkin, dia timbangan sama. Macam kita ni kan, sebelum kita ada dulu, ada kita dan tiada kita sama berat tak? Sama berat lah. Maksud sama berat tu, kalau Allah nak buat boleh, kalau Tuhan tak nak buat pun boleh. Baik. Bila sebab macam tu, jadi maknanya bila sebab mungkin tu, erti mungkin tu yang patut ada dan yang patut tiada. Maksud patut tu layak untuk kita jadi ada dan layak untuk kita jadi tiada. Jadi bila kata macam tu, dan tiap-tiap mungkin itu, bila dia nak kepada ada tu, tak dapat tidak bahawa ada baginya bagi mungkin itu yang mengadakan dia. Boleh kita tukar macam ni. Tiap-tiap mungkin yang telah ada. Tiap-tiap mungkin yang telah ada. Bahawa ada yang meniadakan dia. Macam kita dah ada sekarang kan. Bila kita mati nanti, ada tak yang mematikan kita? Mestilah ada yang mematikan kita tu. Mana boleh mati sendiri. Sebab tu fahamnya kan. Kalau faham macam ni kan. Kencing manis itu boleh matikan orang tak? Darah tinggi itu boleh matikan orang tak? Tak boleh. Mati yang mematikan kita tu hanya siapa? Allah. Mati tak sangkut langsung dengan penyakit. Tak sangkut. Mati itu Allah yang tentukan. Ajal kita dah habis, dah kat tu. Matilah. Lepas tu ada yang tak sakit pun mati. Ada yang sakit lama tak mati-mati. Kan? Kalau kita sakit tu lah kata apa ni, sakit tu lah yang matikan kita. Banyak orang sakit tak mati pergi hospital tau. Ya Allah, Masya Allah tuan-tuan. Jagalah kita ni insya Allah kan. Baik. Jadi bila kita tu ada, dan tiap-tiap mungkin itu tak dapat tiada bahawa ada baginya yang mengadakan dia. Baik, kita ubah sikit pun boleh. Ubah macam mana? Ubah tu bagi faham. Dan tiap-tiap mungkin itu, yang mungkin yang telah ada itu, tak dapat tidak bahawa ada baginya yang meniada akan dia. Tukar macam tu pun boleh. Jadi fahamnya, bila kita dah ada, mungkin tu dah ada, bila Tuhan nak bagi kita tiada boleh tak? Bila-bila pun Tuhan nak bagi tiada boleh. Baik. Okey. Atau satu.
Enak. Ah, satu enak dah lepas dah. Enak kerana makhluk itu mungkin dan bila mungkin tu maka tak dapat tiada, mesti ada yang mengadakan dia, atau kerana ia makhluk itu baharu. Ha, mana tak ada baharu tu? Ha, tu yang ada sebelum daripadanya tiada. Enak, ha, tu baharu. Enak. Ha, ertinya erti baharu tu ada, ha, ada benda tu kemudian daripada ketiadaan, lepas dia tiada. Ada, ha, saya tanya tuan-tuan, ha, ini soalan ni pun soalan makan otak juga ni. Ha, soalan makan otak, soalan kena fikir. Okey, kita ni berapa kali tiada? Berapa kali kita tiada? Berapa kali kita tiada? Ah, ha, dua. Okey, dua. Okey, dua, eh. Baik. Mana yang dua tu mana? Pertama, sebelum kita ada. Kan kita tiada kan? Sebelum kita ada kita tiada. Enak, macam saya tahun 1963 saya ada. Enak, sebelum 1963 saya tak ada. Kan? Masuk 1963 saya ada. Okey, baik. Okey, kemudian enak, itu yang pertama. Enak, yang kedua, enak selepas kita ada. Selepas kita ada dalam dunia sekarang ni, enak Pak Tuhan matikan kita, ha, kita pun tiada dua kali lah. Ya? Ha, baik. Enak. Ada yang kedua ni, ada lepas tu mati tu, ada permulaan ke tak ada permulaan? Tiada yang kali kedua tu lah, bukan pertama, yang kedua tu. Ada permulaan ke tiada permulaan? Adalah permulaan. Enak, ha, bila tabuk nyawa dia perut mati. Ha, mula start bila mati ni? Enak, ha, pukul 2 petang tadi, contoh. Okey, ada permulaan. Tapi tiada kita yang kali pertama tu ada mula ke tiada mula? Ha, tak ada, tak ada permulaan. Mana ada permulaan? Ya, tiada kita pada asal, mana ada mula? Masa tu masa pun tak ada. Masa pun tiada, tak wujud masa pun tiada lagi masa tu. Mana ada? Tak ada permulaan kita. Ada, tiada kita tak ada permulaan. Ada tu baru ada permulaan. Ada, Tuhan buat ada baru ada permulaan, ada mula. Tapi tiada kita tu tiada permulaan. Ha, baik. Okey, ha, jadi kata atau kerana ia baharu. Ada, pasal apa baharu? Sebab dia tu diadakan sebelum daripadanya tiada. Ada, artinya ada. Enak, enak. Yang kata yang ada yang mengada. Artinya ada, ha, baharu tu ada kemudian daripada ketiadaan. Ha, dan tiap-tiap yang baharu itu, ini kaedah ni, kaedah. Tiap-tiap yang baharu tu tak dapat tiada, bahawa ada baginya yang membaharu akan dia, akan yang baharu tu. Enak, jadi tak dapat tidaklah. Kalau dia tu baharu, maksud dia baru, dia baru ada. Enak, maka tak dapat tidak, mesti ada yang membaharu akan dia. Mana yang baru jadi dia tu mesti ada yang baharukan dia. Enak, ha, banyak. Enak, artinya yang mengada akan dia. Kemudian, enak, baik, habis. Ha, kena kita. Kemudian, ada, ha, jika datang soal, datang pertanyaan, datang ataupun iktirad, iktirad tu bangkangan-bangkangan, ada, ha, maka hendaklah engkau yang kena tanya ni, jawab, ha, jawab daripadanya, daripada soal tu, atas jalan yang dituntuti. Contohnya orang tanya macam mana? Anak, orang tanya macam ni. Apa dalil engkau tentang ada Allah? Anak, dalil aku ni ialah alam ini. Ha, kita dah sebutnya tu alam ini ataupun makhluk ini. Anak, ha, baik. Mana dalil engkau kata makhluk ni jadi dalil pada ada Allah? Oh, sebab makhluk tu namanya mungkin. Anak, ha, mungkin tu macam mana kau tadi mungkin? Eh, kalau orang tanya kita kan, macam mana kita ni tahu kita ni adalah mungkin atau kita ni adalah baharu? Kembalilah kepada takrif tadi ni. Enak, yang kata mungkin tu kullu ma siwallah, tiap-tiap yang lain daripada Allah namanya mungkin. Kita ni bukan Allah, jadi kita ni mungkinlah. Enak, okey, kalau kita tanya, kalau orang tanya kita kan, enak, macam mana kau mau tahu kita ni baharu? Ha. Ha? Ha, sebelum daripada kita ada,
kita tiada, kita baharu, ataupun kalau guru saya kan tuan-tuannya, dia kata janganlah ambil dalil dalam kitab semata-mata. Cuba fikir sendiri, dia kata. Cuba fikir sendiri. Saya pun fikir-fikir-fikir kan. Memang kita ni baharu tu. Pasal apa kita baharu? Sebab kita duduk dalam masa ada dulu, ada kemudian, ada besok, ada hari ni. Ada gerak, ada diam. Bila sesuatu itu bersifat dengan ada dulu, ada kemudian, ada gerak, ada diam. Berarti pada ketika itu kita baharu tak? Baharu. Macam mana, mana kata anda baharu? Sebab bila ada gerak, ada diam, mesti ada dulu, ada kemudian. Bila kita duduk dalam masa, mesti ada dulu, ada kemudian. Maka yang duduk dalam masa tu, tentulah dia tu baharu. Fikir macam tu. Jadi kita baharu, tentulah ada yang membaharukan kita. Jadi yang membaharu kita tu, kita tak tahu tau. Ini kita ihtimal kata, yang membaharukan kita tu kita tak tahu siapa lagi yang menjadikan kita ni. Siapa lagi tak tahu? Itu kerja siapa tu? Tengok. Katanya, kalau ada soalan, jawab macam tu. Atas yang dituntuti. Maksud yang dituntuti tu apa dia? Yang dituntuti sama ada kita nak berpegang kepada mungkin atau makhluk atau kita buat yang baharu. Dua tu lah. Dua tu kita punya dalil. Itu apa kata? Jawab padanya pada soal itu atas jalan yang dituntuti. Mana jalan yang dituntuti itu? Sama ada mungkin ataupun baharu. Dua itulah jalan yang dituntuti. Adapun keadaan yang mengada itu, yang mengadakan itu tu, keadaan siapa yang mengadakan itu? Namanya Allah atau lainnya, lain daripada Allah. Mungkin Allah, mungkin daripada Allah. Tapi bila dah datang Nabi, maka iaitu mana ni? Iaitu keadaan yang mengadakan tu namanya Allah atau lain tu, diketahuikan daripada khabar Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi siapa yang bagi tahu tu? Yang bagi tahu telah daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Rasulullah. Yang bagi tahu tu ialah para rasul, para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi sebahagian besar kerja Nabi itu nak mengenalkan Allah lah, nak mengenalkan Tuhan pada kita lah. Tapi kita ni lupa lah. Lupa dengan Tuhan kita tu lupa. Lupa dengan Nabi kita, kita lupa. Pada dia lah mengajar kita ni. Dia yang mengajar kita. Tuhan kita yang mengadakan kita tu ialah Allah. Namanya Allah. Tuhan kita. Sebab tu Allah Yerham Baba Saleh Sik di Kedah, dia kata Allah tu bukan Tuhan. Dia kata orang terkejut. Allah bukan Tuhan. Yalah, dia kata Allah bukan Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan. Yang bersifat wajib al-wujud, nama dia kata. Bukan menunjuk kepada zat, dia kata itu nama bagi zat, dia kata. Nama bagi zat, dia kata nama bagi zat. Bukannya nak merujuk kepada zat, dia kata. Nama Tuhan kita. Jadi Allah tu nama, dia kata. Jadi nama. Bila sebut nama tu, yang paling afdalnya Allah lah. Padahalnya Ar-Rahman, nama Allah juga tak? Nama Tuhan juga tak? Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu semua nama Tuhan kita. Tapi yang lebih tinggi makam nama tu ialah Allah. Baik. Rasul, kemudian kata dia, dan apabila sabit ada Allah Ta'ala dengan dalil kita tadi ni, sabit ada Allah Ta'ala dengan dalil kita tadi ni, maka mustahillah atasnya, atas Allah Ta'ala tu adam. Mustahil atas Allah Ta'ala tu ketiadaan. Wajiblah kita pegang Allah Ta'ala tu ada. Yang kedua, qidam. Nak sambung ke? Dah asal dah ni. Boleh sikit lagi? Boleh? Baik. Kedua qidam. Kedua daripada 20 sifat ataupun kedua daripada 13 sifat. Kalau kita nak pegang kaul Imam Abu Mas'ud Maturidi,
Anak, peganglah 20 sifat yang wajib bagi Allah bersifat dengan 20 tu, dan bersifat yang kita wajib atau kita beriman pula yang dengan 20. Ataupun kita nak pegang kepada Asy'ariyah ataupun Imam Abu Hasan Asy'ari, nak pegang 13 sifat sahaja yang wajib bagi Allah dan yang wajib atas kita mengetahuinya satu per satu. Ha, baik. Sifat yang kedua ni qidam. Anak, jangan baca qadam. Qadam tu tapak kaki, baca dengan qidam. Anak, qidam. Okey. Anak, ertinya erti qidam tu, anak, qidam ni bahasa Arab. Anak, dia terjemah dalam bahasa Melayu sedia. Ha, tengok ya. Ini sebelum saya baca bagi habis ni, saya nak sebut dululah. Sebenarnya benda ni akan datang, tapi nak bagi gambaran dulu. Daripada sifat qidam, qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat, lima sifat ni dinamakan sifat salbiyah. Dinamakan sifat salbiyah. Okey. Jadi sifat salbiyah ni, apa makna sifat salbiyah ni? Bahasa Melayu dulu. Sifat-sifat salbiyah ni makna dia sifat yang mengandungi makna, sifat salbiyah makna dia ialah sifat yang mengandungi makna menafikan kekurangan pada zat Allah. Itulah makna sifat salbiyah. Kalau dalam bahasa Arab, salbi itu maknanya tolak. Negatif lah, tolak lah. Tapi kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa istilah ilmu tauhid ni, ialah sifat salbiyah tu ialah sifat yang mengandungi makna menafikan kekurangan pada zat Allah. Tengok macam mana dikatakan sifat salbiyah tu boleh menafikan kekurangan. Tengok ya. Qidam, ertinya, erti qidam tu sedia. Dan sedia kan, apa makna sedia? Sedia dengan makna tidak ada permulaan. Tengok, sedia dengan mana apa? Dengan makna tak ada permulaan. Jadi itulah sifat salbiyah tu. Menafikan apa? Menafikan permulaan, tak ada permulaan. Jadi dalam sifat qidam tu ada makna menafikan kekurangan. Mana kekurangan tu? Ada mula. Ada mula tu sifat kekurangan bagi Allah. Tak ada pada Allah tu ada permulaan. Jadi kita nafikan. Nafikan. Jadi mana sedia? Sedia dengan mana? Tiada permulaan bagi wujud Tuhan kita tu. Baik. Dan dikehendaki dengan dia, dengan sedia ni, ataupun dan dikehendaki, yang kita maksudkan dengan sedia di sini ni, ataupun qidam di sini ni, sedia yang zati, sedia yang bangsa zat. Okay. Yang kita bahas dalam ni ialah sedia yang bangsa zat. Zohir kalam Tok Guru ni, zohir kalam Syekh Ahmad ni, bererti qidam itu ada banyak makna. Ada berapa makna qidam? Qidam ada 4 makna. Tapi bukan semua yang kita bicara dalam sifat qidam dan tauhid ni. Mana? Kita ambil dulu yang pertama ni. Qidam zati. Yang sedia yang zati tu satu. Lepas tu, qidam sifati. Qidam yang bahasa sifat. Dan yang kedua, qidam idhafi. Dah 3 dah. Dan yang keempatnya, qidam zamani. Yang kita bicara sini 2 je, iaitulah qidam zati dan qidam sifati. Adapun qidam zamani dan qidam idhafi, kita tak bahas, kita tak bicara dalam kitab tauhid. Apa makna qidam idhafi tu? Qidam idhafi itu contohnya terdahulu bapa daripada anak. Jadi maknanya bapa itu lebih qidam daripada anak. Itu nama qidam idhafi.
Anak, ada pun kidam zamani, maksud kidam zamani itu anak ialah orang yang hidupnya lebih satu tahun, anak namanya kidam zamani. Ha, macam contoh kita sekarang, kita ni kidam tak? Kidam lah, tapi kidam kita bukan kidam zati atau kidam sifati. Kidam kita, kita kidam apa ni? Kidam zamani ataupun ada kita kidam idofi. Anak, macam kita dengan anak kita. Kita dengan anak kita, siapa dulu? Ha, kitalah dulu. Jadi, nisbah kidam, kita lebih kidam pada anak. Ha, itu nama kidam idofi. Anak, yang hidup lama dah, setahun lebih dah hidup. Ha, itu kidam zamani. Anak, ha, yang tu kita tak bicara. Yang kita bicara ni, sedia yang zati dan sedia yang sifati. Ha, tengok ya. Okey. Dan maknanya, makna kidam zati itu atau sifat itu ketiadaan permulaan anak bagi wujud zat Allah. Ha, tengok ya. Anak, saya tambah tu. Ya. Anak, dan maknanya, makna sedia yang zati itu, anak, maknanya apa? Ketiadaan permulaan anak bagi wujud, yakni bagi wujud zat Allah, bagi ada zat Allah. Ha, ya? Jadi maknanya anak, zat Allah Ta'ala tu tiada permulaan bagi wujudnya. Ha, ertinya anak, erti kata ketiadaan permulaan tu tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Ha, maksudnya ada Allah Ta'ala tu tidak dimulaikan dengan tiada. Adapun kita ni, ada kita ni dimulakan dengan tiada. Anak, tapi ada kita sebelum kita tiada, ada kita tiada kita sebelum kita ada tu kan ada permulaan. Anak, cuma kita tu dimulakan dengan tiada dulu. Lepas tu baru ada. Anak, sedangkan Allah Ta'ala tu ada dia tu tiada didahulukan atau tiada mendahulukan anak oleh Adam. Macam mana ha? Eh, jangan fikirlah. Anak, kita pegang kata Allah Ta'ala tu ada tiada permulaan, sudah ha? Ya tak? Ini tuan-tuan kan, pernah si siapa nama tu, ya tak? Ha, berdebat dengan Imam Abu Hanifah Dahri. Ya tak? Dahri ni satu orang yang nak menyesatkan orang Islam. Banyak ulama-ulama yang dikalah dia berdebat dengan Dahri ni. Ya tak? Ha, Dahri ni pula dia suka berdebat dengan ulama. Eh nak, masa tu kan Dahri apa ni, Imam Abu Hanifah ni dia belajar dengan guru dia. Eh nak, ha, masa tu Dahri datang nak sesatkan orang kat situ, guru Imam ni, guru Imam Abu Hanifah ni risau. Oh, aku ni boleh jawab tak boleh jawab ni. Eh nak, ha, so, salah satu soalan dia tanya tu kan, eh nak, kalau kamu kata Allah tu ada, eh nak, bilakah permulaannya? Eh nak, bilakah permulaan Allah Taala tu ada? Eh nak, Imam Abu Hanifah jawab, jawapannya Allah Ta'ala itu tidak ada mula. Enak, lalu Dahri tanya, enak, macam mana kamu tasawuf pada akal kamu ada benda yang tiada permulaan? Oh, Imam Abu Hanifah kata jawab senangnya. Enak, tangan kita yang lima jari ni mana mula, mana akhir? Tangan kita yang lima jari ni mana mula, mana akhir? Tahu tak? Ha, tak tahu kita. Kata-kata, ini mula. Entah yang ini mula. Eh, yang ini mula. Ini mula. Eh, entah jangan yang ini mula. Ha, kalau dah makhluk pun kita tak tahu mana permulaannya, apa tak lagi zat Allah Ta'ala. Kalah Dahri berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Ha, yang itu ada dalam kitab Aqidatun Najin. Ha, baik. Okey, ke mana eh? Ada, ha, kata dia, artinya tiada menolong ada Allah, ada Allah itu oleh Adam dan keluar, masuk keluar itu tak dikehendaki dengan sedia yang zati itu, sedia yang zamani. Anak, ha, sedia yang zamani itu apa dia? Iaitu panjang masa anak, ha, setahun lebih ya. Anak, ha, serta Adam, serta terdahulu Adam. Ha, dia panjang masa tapi sebelum dia ada tu dia tiada. Anak, ha, maka tiada dikehendaki di sini anak dalam perbicaraan kidam. Ha, dan mustahil lawannya, lawan bagi kidam anak iaitu hudus. Artinya, arti hudus tu baharu. Anak, ha, jadi anak, dan mustahil lawannya, boleh kita baca macam ni. Dan bermula lawannya, lawan bagi kidam, sedia tadi ni
anak mustahil. Apa yang mustahil? Iaitu hudus anak baharu Tuhan kita tu baharu. Anak itu mustahil, tak terima pada akal anak yang Tuhan kita itu baharu. Artinya erti hudus tu baharu. Ha, jadi kalau kata Tuhan tu baharu, anak berarti ada yang membaharukan dia. Anak bila ada yang membaharukan dia, anak maka ada yang lebih kuasa daripada dia. Anak, ha, maka itu semua adalah mustahil, tak diterima pada akal. Anak, ha, mana dalil kata Tuhan tu kidam? Ha, dan dalil kidam Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia baharu, kalaulah Tuhan kita tu baharu, anak, ha, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Anak, jadi berhajat Tuhan, kalau dia berhajat, anak, maka tak dinamakan Tuhan. Pasal apa? Sebab makna Tuhan tu apa dia? Istirna, kaya. Anak, ha, bila kata kaya, kaya mana tak berhajat. Anak, tiba-tiba dia berhajat. Bila dia berhajat, maka terluputlah ketuhanan. Ha, mustahil lah. Anak, ha, lepas tu dia sebut, dia kata dalam ni, anak, ha, anak, berhajat ia, ya Allah, kepada yang membaharu akan dia. Ha, berhajat tu yang tak bolehnya. Anak, ha, dan iaitu, iaitu berhajat tu, anak, ha, mustahil. Ha, pasal apa mustahil? Anak, pasal apa berhajat Tuhan tu mustahil, tak terima pada akal kita? Kerana daurun, kerana jadilah daurun, artinya berkeliling, dan jadilah tasalsul, artinya berhubung-hubung. Ha, jadi kita beri cakap dulu. Anak, pasal apa daurun dan tasalsul kena kena hurai panjang sikit. Anak, tapi taklah panjang sangat. Anak, ha, tapi insya-Allah nanti akan datang kita nak hurai macam mana daurun, macam mana tasalsul tu. Anak, ha, kerana daurun artinya berkeliling dan tasalsulun. Wallahu a'lam. Kerana tu. Berarti tak kerana tu. Tak apalah. Enak, ha, nak macam mana kan? Enak, masa kita terbatas. Ada soalan? Ada apa nak tanya? Ya. Bagi orang yang awam, macam mana kita faham? Mudah aja. Cuba tengok eh. Kan kita dah baca dah dulu ni yang pertama yang rukun iman tu kita baca kan. Cuba tengok rukun iman tu. Rukun iman tu yang keenam tu. Kena sebelum ihsan tu tengok. Kitab Faridah ni. Kata dia keenam beriman dengan qadarnya, qadar baiknya dan jahatnya. Artinya bahawa sekalian perkara sama ada elok seperti taat atau keji seperti maksiat, hasil ia taat atau maksiat tu nak dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muafakat kehendaknya pada jelas tak? Jelas tak? Ambil lah ujiannya, siapa kehendak? Allah kehendak. Bila Tuhan kehendak ujian dia berlaku ni? Azali lagi. Sejak dulu azali lagi Allah Ta'ala dah takluk kudrat. Sebab tu sampai tang sifat ma'ani nanti saya bagi tahu pada tuan-tuan satu-satu daripada kudrat, irada, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Eh, yang tu lagi jelas nampak. Ha, wallahu a'lam. Ya masalah ya. Ya. Hari ini orang manusia sudah terhajat dan itu zahir saja. Memanglah manusia tu berhajat kepada manusia. Tapi adakah jadi salah manusia tu berhajat kepada manusia? Bukan salah, tak salah. Itu melambangkan memang kita dalam kekurangan. Sebab itulah kita berhajat di antara satu dengan lain. Tapi yang menunaikan hajat kita tu hakikatnya siapa? Allah. Macam kita sakit. Kita tak berhajat kepada doktor. Kita pun bangun tengah malam, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah. Pada hukum adatnya salah tak? Salah lah. Sakit pergilah jumpa doktor, jumpalah orang perubat. Rasulullah sakit pun Jibril datang. Padahalnya kalau Allah tak utuhkan Jibril datang, Allah nak sembuhkan sendiri boleh tak?
Tapi kenapa Jibril datang bawa surah Qul Huwallahu Ahad, Qul Huwallahu Falak tu? Itulah menunjukkan bahawasanya ada hukum adat dan ada hukum akal. Macam tu. Wallahu alam. Lain? Hukum apa? Ya. Tiga hukum ni kita tak boleh berpisah. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Tiga hukum ni mana boleh manusia bercerai dari tiga hukum ni? Tak boleh. Kalau nak bercerai juga, mati. Yang kubur. Yang kubur memang tak ada hukum dah. Syarak pun tak ada, akal pun tak ada, hukum adat pun tak ada. Habislah. Yang kubur. Atas dunia ni, pergilah ke mana pun, manusia tak boleh bercerai daripada tiga hukum ni. Hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Tak boleh pisah. Patutlah kena tahu. Contoh yang saya bagi contoh misal ya. Contoh misal kan. Ya tak? Kalau kena api, wajib tak terbakar? Wajib. Itu pada hukum apa? Adat. Pada akal kita, mesti terbakar tak? Tak, tak semesti terbakar. Kalau Tuhan kehendak tak terbakar, boleh tak? Itu nama hukum akal. Kalau orang kata macam ni kan, dia tu kena api kan, tak terima pada akal lah tak terbakar. Salah ke betul? Rumah tu kan kena api tapi tak terbakar. Orang tu jawab pula, tak terima pada akal lah. Salah ke betul? Pada hukum akal. Tak, dia tengok tu keadaan dulu. Saya bagi contoh api tu dulu, bagi paham api tu dulu. Kenal? Kalau ada rumah terbakar, kena api tapi tak hangus, kita kata apa? Mustahil lah. Ataupun ada orang kata ni tak? Tak terima lah pada akal, kena api tak hangus. Boleh. Salah ke betul? Salah. Pasal apa? Akal masih boleh terima lagi kalau Tuhan buat tak kena api tak terbakar. Boleh tak? Ada tak orang kena api tak hangus? Tu ada. Nabi Ibrahim masuk api tak terbakar pun. Anak kau kata-kata, tak apalah, pada harus pada adat. Kau kata mustahil pada adat. Bukan harus pada adat, mustahil pada adat. Boleh lah. Bukan, mustahil pada akal. Kata, tak terima lah. Kata-kata apa? Kau sebut itu mustahil pada akal, mustahil pada adat. Macam adat kata, kena api. Mustahil lah. Itu pada adat mustahilnya. Mustahil tak terbakar tu pada adat. Makan nasi. Wajib kenyang tak? Wajib kenyang. Tiba-tiba orang kata, aku makan nasi tak kenyang pun. Itulah adat. Mustahil pada adat. Wallahu'alam. InsyaAllah mudah-mudahan. Boleh, insyaAllah boleh. InsyaAllah kalau nak ulang pun boleh kita ulang balik nanti ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiran jud, ya wasi'al ata', ya khafiyal tawb, ya jami' sana, ya aliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa ali wa salim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa. وأنت لم تزل ذاك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثيرة أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. الله بحكيم من يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك. الله بحكي سيدنا محمد أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بك نفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نقطع ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.